Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Beliau adalah keturunan yang 38 dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Kota Bogor pada tahun 1977. Beliau adalah pendiri Majelis Ta'lim Nurul Mustafa Jakarta. Beliau adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Dan beliau memiliki ayah yang bernama Al-Habib Ja'far bin Omar As-Segaf, yang menikahi seorang syarifah bernama Fatma binti Hasan Al-Attas, yang mana masih merupakan cucu dari Habib Keramat Empang Bogor, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf lazim seperti anak-anak biasanya. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar hingga kuliah perguruan tinggi lulusan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dilanjutkan menimba ilmu Al-Quran dan Hadis di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqih Malang. Dan di Darut Tauhid Malang, sekaligus belajar di Madrasah Saqafah Jakarta dan juga mengikuti taklim-taklim dengan guru-guru di sekitar Jakarta dan Jawa. Seperti pada umumnya, di saat beliau genap masuk umur 25 tahun, beliau pun menikah dengan Syarifah Musna binti Ahmad Al-Haddad dan dikaruniai 6 orang putra dan seorang putri. Lalu menuju umur yang ke-41 dengan dakwah yang dibina selama 22 tahun di Jabodetabek dengan tema dakwah Pemuda Jakarta di Majelis Nurul Mustafa. Yang akhirnya alhamdulillah saat ini pun beliau sedang berjalan pula membangun masjid dan pesantren di Celodong, Depok, Jawa Barat. Sekian sekilas profil Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.